Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jemaah salat isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan manusia dari surga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulna bihu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turun kalian semua dari surga Allah Subhanahu wa taala apabila datang kepada kalian hidayah dariku. Maka siapa yang mengikuti hidayah, dia tidak perlu lagi sedih, dia tidak perlu lagi cemas. Dua sifat yang biasa dimiliki manusia, sedih. Sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Khawatir, cemas terhadap sesuatu yang akan terjadi. Kaya kaum muslimin, penyakit. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya kecemasan dan kesedihan. Wahai kaum muslimin, kita hidup sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyuruh kita memikirkan itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat sebaik-baiknya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik perbuatannya selama di dunia. Wahai kaum muslimin, yang Allah katakan bila datang hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka obat di antara obat setelah kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah agar kita tidak cemas berlebihan, agar kita tidak sedih berlebihan, adalah dengan memiliki petunjuk, dengan mempelajari hidayah. Mana dia? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab ini, kitab itu adalah Al-Qur'an. Tidak diragukan isinya. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar. Terbesar. Kalau kita masih berpikir pola anak-anak, akan masih menganggap terbesar itu adalah yang bisa membelah lautan. Terbesar itu yang bisa menghidupkan orang mati. Terbesar itu yang paling wah.
adalah yang bisa melunakkan besi yang bila dibakar tidak akan terbakar. Akan tetapi tidak itu semua. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada pengetahuan kita yang kita cuma terbiasa nonton dari tayangan. Itu kan pola pikir anak-anak. Yang namanya jagoan seperti tadi lebih kurang. Akan tetapi dialah Allah yang maha mengetahui, pengetahuan luas, tidak seperti pengetahuan kita yang terbatas. Yang terbesar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Quran. Yang kata para ulama, Al-Quran kita ini diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Yang kata para ulama, dia bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, dia adalah kalamullah, firman Allah. Artinya dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pegang mushaf Al-Qur'an. Kita bicarakan Al-Qur'an. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ahli ilmu, bila membacanya maka turun obat dari Allah Subhanahu wa taala. Turun sakinah, turun rahmah, turun barokah. Lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam dada ini, obat bagi jiwa, obat bagi hati, bahkan bagi badan, fisik, zahir dan batin. Yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini butuh apa? Orang tanyalah orang di luar sana. Butuh uang. Mungkin dulu lain standarnya. Akan tetapi di zaman ini sampai sekarang orang kan jawab butuh uang. Itu standar umum. Akan tetapi di akhirat kita butuh pahala. Uang tidak lagi laku. Nggak ada uang laku. Yang butuh redha Allah, yang butuh pahala, kemana pahala hendak dicari? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza ja'atis sakha, apabila bunyi itu tiba, pekikan itu tiba, sur, yang orang sebut sangkakala, yang Al-Qur'an sebut sur, suaranya itu memekikkan. Itu bila sudah terbunyi, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya. Hari ini kan orang bersaudara, bahkan tidak saudara kandung pun membuat persaudaraan, karena memang mereka bersaudara, manusia bersaudara. Nabi mengatakan muslim bersaudara, tapi di hari itu lari, wa ummihi wa abi, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari suaminya, lari dari anak-anaknya. Padahal di dunia dekat, di dunia saling menjaga. Mengapa lari? Takut pahalanya diambil. Kenapa pahala diambil? Saat itu orang terbayang, pahala saya sedikit, pahala saya tidak banyak. Lain kalau orang pahalanya banyak, tidak akan seperti itu. Ketika suara itu muncul, yang tergambar pahala saya sedikit, karena mereka semua langsung tahu diri masing-masing. Tahu diri masing-masing, pahala saya sedikit. Bagaimana cara saya menambahnya? Wah, ini ada orang yang pernah zalim pada saya. Siapa? Ibu saya, anak saya, saudara saya, istri saya, suami saya ingin tuntut pahala buat saya. Sampai seperti itunya, sampai seperti itu. Bukankah di dunia ini orang berebutan uang, warisan, bisa sampai menzalimi saudara sendiri. Di akhirat, ya wahai saudara, lebih sadis. Maka kaum muslimin,
Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang bila membacanya kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun wa innama alif harfun lam harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Maka siapa yang membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu standar orang di akhirat nanti. Dan satu huruf dikalikan 10, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca Al-Qur'an adalah keberuntungan. Untung. Kenapa orang berdagang? Sudah ada pekerjaan, dagang pula. Bisnis pula. Bahkan bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisnis. Kalau bisa 10 atau 100 dilakukan. Kenapa? Cari uang. Di akhirat bukan uang. Qarun punya banyak uang, di akhirat tidak laku. Tidak laku. Yang laku adalah amal salih. Yang laku adalah keridhaan Allah. Yang laku adalah pahala di sisi Allah. Maka kalau kita mengenal Al-Quran, dia adalah sumber kita menjadi orang yang beruntung di akhirat. Setiap bacaan Al-Quran keluar dari orang yang akan beruntung di akhirat, orang kaya raya di akhirat. Karena standarnya bukan uang, standarnya pahala. Kemudian kaum muslimin, Al-Quran ini adalah kewajiban. Apa hukumnya? Kewajiban. Allah mengatakan dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kewajiban. Wa qur rabbi zidni ilman. Allah menyuruh nabinya untuk minta ilmu. Nabi mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu wajib bagi setiap muslim. Apa yang kita pelajari? Ilmu apa yang harus dipelajari yang disebut wajib bagi setiap muslim? Apakah Allah wajibkan ilmu A, ilmu B, ilmu C? Tentu harus ada yang ditanyakan, ilmu apa yang wajib dipelajari? Ilmu yang Allah turunkan, yang Allah suruh para nabi dan rasul dari awal sampai akhir untuk mengajarkannya. Ilmu itu yang wajib. Kalau belum tuntas, kewajiban masih ada. Yang Allah turunkan ini Al-Quran, yang harus kita baca, yang harus kita pahami. Di sini ada perintah Allah, di sini ada larangan Allah. Sehingga orang muslim, anak muslim baru lahir, dia harus diingatkan, ini ada firman Allah, sedari awal sampai akhir harus kamu baca dan kamu fahami. Dan setiap perintah Allah harus dikerjakan, dan setiap larangan Allah harus ditinggalkan. Sehingga orang ketika dia tinggalkan dunia ini dengan kematian, dia telah menuntaskan kewajiban dia sebagai manusia. Ya Allah, itu firman Allah telah saya baca dan saya fahami semampu saya, dan setiap perintahnya sudah saya kerjakan, dan setiap larangannya sudah saya tinggalkan. Maka dia adalah seorang muslim. Wahai kaum muslimin, dia adalah kewajiban. Dia bukan sekedar omongan. Dia adalah kewajiban yang ada di pundak setiap anak-anak untuk belajar Al-Quran. Baik dia SD, dia SMP atau SMA, ataupun namanya di negeri-negeri sana, tidak pedulilah kita. Akan tetapi setiap kalimat dari awal firman Allah sampai akhir firman Allah harus dia tuntaskan. Ya Allah, saya sudah baca, saya sudah faham, dan saya sudah kerjakan setiap perintahnya, dan saya sudah tinggalkan setiap larangannya. Barulah disebut tuntas. Bila belum, maka pembelajaran kita
belum tuntas, masih berputar-putar, belum lagi tuntas. Kaya kaum muslimin, bicara tentang Al-Quran, keutamaannya, mempelajarinya, kerjakan saja poin yang sederhana. Dia harus dibaca, dan ini adalah kewajiban, dan dia adalah petunjuk. Siapa yang mengabaikannya, maka hidupnya akan penuh dengan kesedihan dan kecemasan. Kenapa orang punya harta banyak cemas sedih? Kenapa orang punya ilmu cemas sedih? Karena dia tidak fahami untuk apa dia hidup. Untuk apa orang hidup? Bahkan sebahagian orang tidak tahu tujuan hidup. Yang Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan kalian semua jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka mempelajari Al-Qur'an wajib. Membacanya ini wajib. Sampai kita katakan di hadapan Allah nanti, "Sudah ya Allah, sudah. Ini kitab yang diturunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Ketika manusia diturunkan pertama kali, maka sudah kita tuntaskan. Sudah dibaca ya Allah, dan sudah saya paham. Saya tahu mana yang dihapus, mana yang tidak dihapus." Itu kan mempelajari. Tujuannya apa? Bukan untuk ceramah. Bukan untuk jawab soal tujuannya, bukan. Bukan untuk bikin buku. Tapi untuk ya Allah, setiap perintahnya sudah dikerjakan, setiap larangannya sudah ditinggalkan. Ya kaum muslimin, sederhana itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hidup di dunia. Selebihannya itu hanya untuk innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa mal hayatud dunya. Hidup di dunia banyak bermain orang. Banyak candaan, senda gurau orang. Sehingga sebahagian lupa, bahasa lainnya tertipu. Padahal ini adalah kewajiban. Semoga yang kita sampaikan mudah difahami, sederhana, tidak sulit. Akan tetapi saking sederhananya, sampai hari ini belum ada yang menuntaskan. Terkadang, bahkan sampai ada yang mati, belum ada yang menuntaskan. Terkadang. Semoga mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.